China sabet 4 juara, Indonesia puasa gelar. Gelaran Badminton Indonesia Open 2024 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sudah berakhir. Indonesia harus puasa gelar setelah tidak ada wakil di babak final. Satu-satunya wakil Indonesia Sabar Reza harus kalah di babak semifinal. Di babak final China mampu rebut 4 gelar juara. Di babak pertama sektor ganda campuran, mempertemukan dua wakil China Zheng Siwei, Huang Yaqiong melawan Jiang Zhenbang, Wei Yasin. Dimenangkan Jiang Zhenbang, Wei Yasin dengan skor 21-11. 21-14. Di sektor ganda putri pasangan China Chen Qing Chen, Jia Yifan harus mengakui kekalahan dari pasangan Korea Baekhana, Lee So Hee. 21-17. 21-13. Sektor tunggal putri, wakil China Chen Yufei berhasil mengalahkan wakil Korea An Se-yang. 21-14. 14-21. 21-18. Di pertandingan keempat sektor tunggal putra, Si Yuki China berhasil mengalahkan tunggal putra Denmark Anders Antonsen. Rabel game 21-9. 12-21. 21-14. Di babak pertandingan terakhir lagi-lagi ganda putra Cina, Liang Weikong, Wang Chang, mampu merebut title juara setelah mengalahkan ganda putra Malaysia Men Wei Chong, Kai Wun Ti, dengan skor 19-21, 21-16, 21-16.